helang. Yang dikenal pasti helang ni memang besar, gagah, paruh tajam, mata ni syap ke depan. Memang helang ni boleh terbang tinggi. Dan dia beli helang ni, dia letak dekat taman diraja dan dia menjadi coach yang hebat untuk latih helang ini untuk terbang lebih tinggi di atas. Wow. Wow. Maka dia dapatlah seorang coach. Hari pertama, minggu pertama, coach itu latih helang itu. Helang A mula terbang. Mula terbang. Minggu kedua, helang A dah mula terbang naik ke atas. Helang semakin minggu ke minggu helang tu semakin tinggi. Helang B tak nak bergerak. Helang B masih duduk dekat dahan tu. Dan raja dah risau, pertandingan dah dekat. Dia dah ambil coach yang hebat untuk melatih helang, tapi kenapa helang tak nak bergerak? Dan maharaja marah pada coach tu, dan seorang tukang kebun tengok. Dia tengok. Okey. Dia jumpa maharaja, tengku, beri saya pilihan. Saya nak ajar helang itu terbang. Maka maharaja pun dengan sinis mempersendakan dia. Sedangkan seorang coach yang hebat pun tak mampu terbangkan helang tu, apatah lagi kamu. Okey. Dan dia bawa parang, dia pergi dekat pokok tu. Dia buat apa? Bukan. Dia tebang bukan pokok. Dia tebang batangnya. Yes, dia tebang siapa nama? Bagi markah tambahan. Dia terbang dahan. Dahan tempat burung duduk, itulah zona selesa dia. Dia tebang, dipotong dahan tu, maka helang tu terbang. Bermaksud, saya ulang balik, selagi kamu bertinggi atas dahan kamu, musnah, kamu takkan jadi apa-apa. Betul, musnah kan, turun musnah. Selagi kamu bertinggi atas dahan kamu, kamu tak ada apa. Dahan kamu mungkin motor kamu. Boleh rang-rang taman, dahan kamu betul. Tak ada minyak motor, mak bagi minyak motor. Kunci motor tak ada, mengamuk. Lesen tak ada, tak apa. Bapak dia polis, ya bukan? Okey, jadi kita nak ke atas dengan membuat dia sampai ke atas, kita buat kita